serta gerakan tangan-tangan gemulai sesuai dengan namanya tamu kehormatan. Tarian ini di tebal bupati. Nasional Indonesia mengutamakan dan keadilan. Intinya di tahun politik 2023 ini tentunya yang saya akan tekankan sesuai dari perintah Bapak Kasat, kita TNI akan memberikan kudu netralitas TNI. Kita tidak ada tujuan untuk memihak siapapun, baik itu secara kepartaian maupun secara personal. Intinya kita netral, namun kita tetap akan bekerja sama dengan instansi terkait dan mereka menjaga kenyamanan, keamanan di wilayah. Ya, harapan saya bagi partai politik maupun teman-teman atau rekan-rekan yang berkompetisi politik, pesan saya, mari sama-sama kita jaga kondisivitas wilayah, ya, waspadai terjadinya konflik maupun perpecahan.